Minta menghadapi ujian cinta dalam rumah tangga, ya luar biasa nih judulnya ya. Baik, dan apa sih yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Ya. Kang V punten, itu sudah berapa lama menikah apa belum menikah jangan-jangan? Ya, gak apa-apa, kita interaksi aja dengan Kang V ya, supaya boleh. Ada ya, contoh. Gimana, dokter? Sudah menikah? Sudah menikah? Alhamdulillah sudah punya anak dua. Alhamdulillah, berarti udah berapa tahun menikah? Sekarang mau 3 tahun. Alhamdulillah ya. Masih cinta sama istri? Sangat cinta. Luar biasa. Saya hampir kejebak ya, untung jawabannya betul ya dokter ya. Betul banget. Jadi ya, ini slide pertama saya buka dengan kalimat apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan. Masya Allah ya. Cinta itu selalu ada setelah pernikahan, sebelum pernikahan, bahkan pernikahan yang sudah cukup panjang. Ya Alhamdulillah, saya Februari nanti insya Allah 29 tahun menikah, dan cinta tetap ada, dan dari ilmu tentang otak juga cinta tetap ada. Ya, makanya ada istilah cinta tak pernah padam, tapi tak pernah paham juga. Jadi cinta ini tak pernah padam dan tak pernah paham. Jadi kalau ayah bunda, bapak ibu yang hari ini sudah menikah sekian tahun, tetap juga merasa cinta itu selalu ada, itu betul. Dan cinta itu tak pernah paham, ya itu juga betul. Oke, nah, baik, bagaimana konsep Islam terhadap cinta? Karena cinta ini terkadang dia termanifest dengan istilahnya kasih sayang, ya. Kalau kita merujuk dari Ar-Rum ayat 21 ya, insyaallah bismillahirrahmanirrahim, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, ya. Supaya apa? Kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, ya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ini kata kunci nih, ya, kaum yang berpikir. Ya. Jadi memang kita diciptakan ini pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Nah ini saya mau highlight sedikit. Dari jenismu sendiri ini ternyata kalau di kita secara ilmu biologi itu dimaknai dari spesiesmu sendiri, yaitu manusia. Ya. Karena banyak yang menyimpangkan ayat ini dianggapnya dari jenismu sendiri, yaitu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Padahal dari jenismu sendiri ini adalah dari spesies yang sama, yaitu manusia. Kalau Ar-Rum 21 ini Allah tidak turunkan, bisa jadi manusia itu bisa nikah dengan binatang. Ya. Ini luar biasa nih Ar-Rum 21, dan ini sering kita lihat kalau ada apa undangan ya. Undangan pernikahan, baik pernikahan offline dan online. Nah, sekarang undangan online kan juga keren ya, dan pasti ada Ar-Rum 21. Dan yang luar biasanya lagi adalah, itu kenapa kita satu jenis atau dari spesies yang sama, supaya cenderung merasa tentram kepadanya. Ya. Kemudian ini lagi nih, dijadikan mawaddah warahmah itu. Namun ini ada, jadi ada kata kuncinya, ya bisa terasa atau muncul terus mawaddah warahmah itu ternyata harus dipikirkan memang. Ya, dan beberapa orang walaupun mungkin tidak sama agamanya dengan kita, para ilmuwan meneliti kasih sayang yang ada pada pasangan hidup itu, diteliti sedemikian rupa sehingga mereka betul-betul berkata hasil penelitian itu bahwa ya di dalam otaknya suami istri itu memang Tuhan, ya kata mereka, ya Tuhan membuat sebuah ya tempat di dalam otak itu yang ada kasih sayangnya atau ada cintanya gitu. Nah ini luar biasanya nih ya, karena peneliti itu kan sebetulnya dia hanya meneliti manusia, dan manusia itu ciptaan Allah ya, dia hanya mengobservasi dan akhirnya mengambil ya dari hasil risetnya, mengambil sebuah kesimpulannya atau mengambil sebuah ya kata kuncinya. Dan itu mudah-mudahan buat kita yang sudah Islam dan insya Allah beriman ya, bertambah bahwa oh ya Allah, Quran diteliti oleh banyak ilmuwan itu membuat kita bertambah yakin terhadap apa yang Allah ya firmankan dalam Quran ini. Ya, ini baru satu ayat aja, di kotak-katiknya ini bisa panjang. Baik, sekarang ini otak manusia. Jadi Allah menciptakan di dalam otak, di dalam kepala kita itu otak.
ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian Allah bagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya, ini beginilah otak kita. Nah, otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Otak laki-laki itu sekitar beratnya lebih berat 100 gram. Kalau misalnya kita perempuan, berat otak kita ya 1,4 kilo, laki-laki 1,5. Jadi berat laki-laki itu memang lebih berat. Ya, tentu lebih berat juga tanggung jawabnya dan program-program yang ada di otaknya ya. Nah, sekarang kita belajar lagi. Nah, rupanya di dalam otak manusia, Allah desain ada satu organ di dalamnya, itu namanya kelenjar pituitary. Itu persis itu, kalau kita lihat ini posisinya ini, ya, ini persis di tengah otak, di bawah otak, di dasar otak dan tengah, dia mencolok ke sini. Ini persis di pertengahan dua alis nih. Jadi kalau kita ada pertemuan dua alis ya, ini dibor ke dalam itu dapat kelenjar pituitary. Disinilah tempat yang Allah ciptakan ada hormon cinta dan bahagia. Bahkan juga hormon penghilang rasa sakit. Ya. Jadi Allah ada kasih situ. Dan itu selalu ada. Makanya kalau orang bilang, ya para penyair bilang cinta gak pernah padam, karena memang sudah ada. Hanya bisa dikeluarkan atau tidak. Nah, karena kalau dia tidak distimulasi untuk dikeluarkan, hormon itu tetap ada di kelenjar pituitary, tidak terasa apa-apa di seluruh tubuh. Tapi kalau kita keluarkan hormon itu, hormon cinta kasih sayang itu, maka ya hormon ini kalau ibarat kalau dalam mobil itu oli, dia masuk ke pembuluh darah, kemudian nanti jalan ke jantung dulu, jantung memompa lagi dan membawa hormon bahagia ini ke seluruh tubuh, naik lagi ke otak, ya dari otak turun lagi ke bawah. Jadi rasa cinta itu terasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, berbagai macam itu ciri-cirinya, ada deg-degannya kah, atau keringat dinginnya kah, atau ada apa ya istilahnya ya, ada pokoknya deh aku mau berjuang untuk dia. Ya, laut kan ku seberangi, wes gunung kan ku daki, itu karena kita punya hormon cinta di situ. Ya, jadi sekali lagi cinta nggak pernah padam, cuman masalahnya dinyalain apa enggak kan gitu. Tapi kenapa ya kok kita masih ada kesel juga, marah juga? Karena di otak manusia Allah desain juga otak emosi. Persis di tengah ini. Ya, persis di tengah ini. Kalau tadi kan dia pituitary ada sekitar sini. Jadi pituitary juga termasuk dia salah satu dari komponen sistem limbik atau the limbic system yang menstimulasi emosi gitu. Jadi ada otak emosi manusia. Jadi selain ada cuman selain kelenjar pituitary yang mengeluarkan hormon cinta, ada juga ya tempat-tempat lain yang mengeluarkan hormon rasa sedih, rasa kesel, marah, jengkel dan sebagainya. Ya, itulah yang nanti kita merasa ya saya sih sebetulnya cinta banget sama dia, tapi juga di sisi lain kesel banget gitu. Apalagi ibu-ibu nih Kang Fe. Oh. Tahu sih aku cinta sama suami, tapi kenapa ya begitu? Itu muncul tuh kayak gitu. Kenapa? Karena ini otak emosi. Dan semua manusia ada. Ya, bahkan otak emosi sudah bekerja duluan dibanding otak berpikir. Otak berpikir itu di sini, yang depan. Dan otak emosi di tengah. Dia di dalam rahim, janin dalam rahim seorang ibu, ya Allah takdirkan otak emosinya bekerja duluan. Maka janin dalam rahim seorang ibu itu ngikutin perasaan ibunya. Kalau ibunya sedih atau jengkel, itu janin itu bisa nyikut itu dinding rahim ibunya, disikut dia atau di kakinya ya, tumitnya gerak langsung deh. Ya. Jadi ini yang ada di otak manusia. Bahkan bukan hanya manusia, hewan golongan mamalia itu punya limbic system ini. Maka ini terkenal juga dengan istilahnya otak mamalia, mammalian brain, ya. Ini itulah ya kenapa Allah menyampaikan, mengingatkan pada kita manusia ini bahwa kita ini kadang-kadang sifat kita ini lebih kayak binatang itu. Bahkan bisa turun derajatnya di bawah binatang karena ya otak mamalia yang ada di otak kita tidak kita kendalikan. Maka kita punya tabiat, punya perilaku bisa lebih rendah dari binatang. Ya. Dan mumpung ini saya saat ini menyampaikan ya, mengapa juga kita diminta pada saat sudah anak lahir ya, selain nomor satu adalah kita diminta untuk mengazankan di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri, kemudian kita memberikan nama yang baik, dan kita diminta mengakikahkan anak ya dengan kambing.
Kenapa? Untuk menebus watak binatang yang ada di otak anak itu. Ya. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena tadi saya sudah sampaikan berdasarkan riset ini, otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Artinya otak emosi laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Memang bukan 2 kalinya otak perempuan, dia lebih berat sedikit. Tapi kenapa korbannya 2 kambing? Ya itu kan nggak ada kita bisa korban kambing 1/4, nggak bisa ada mengkorbankan kambing. Maka ya dilambangkan 2 kambing, itu melambangkan otak laki-laki itu lebih besar gitu. Ya, dan dalam waris juga laki-laki lebih besar karena memang otaknya lebih besar. Ya. Terus ada yang nanya nih, Kang V, Muaisa bisa gak sih akikah diganti ayam? Saya bilang gak bisa, karena yang mau ditebus otak mamalia, ayam bukan mamalia. Nah ini, makanya kenapa saya bicarakan ini, karena jarang banget ada orang bikin tema tentang akikah. Jadi saya sisipkan ini, ya. Kenapa? Karena bertahun-tahun saya ngurus narkoba nih Kang V, ya. Pasien narkoba itu kalau udah kena narkoba, otak emosinya kan terganggu. Ya, narkoba itu mengganggu otak emosi. Nah, namun ada pasien yang sangat kurang ajar, sangat ya dia punya tabiat itu jadi lebih rendah dari binatang. Biasanya saya konsultasi sama orang tua, saya tanya, Pak, sudah akikah belum anak ini? Padahal anak ini udah 30 tahun loh, waktu saya rawat dia 30 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 40 tahun. Apa kata orang tua? Belum. Dalam hati saya, karena saya tahu konsep ini, saya bilang pantesan, dalam hati ya. Tapi saya nggak langsung bilang sama dia, pantesan, nggak bilang gitu sama orang tuanya, tapi dalam hati, pantesan, otak binatangnya belum ditebus. Dan saya ajarkan, Pak, ini di dalam otak manusia begini, 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 begini. Jadi tolong niatkan untuk akikah. Akikah walaupun sudah umur 40 tahun, di akikah lah. Itu baru satu makna dari akikah, dari tinjauan neuroscience. Ya, makna berikutnya kan kita menebusnya potong kambing, kan kita berarti kan merelakan ya uang kita belikan kambing, dan kambing harganya stabil dari dulu sampai sekarang, kambing itu stabil. Ya, nah kemudian kita berbagi, udahlah ini uang kita berbagi itu supaya apa? Oh, emosi negatif yang ada di limbic system ini itu tertebus dengan apa, dari kecil kita masukkan kebiasaan berbagi pada orang, ya. Itulah pada saat kita memberikan dalam bentuk sedekah, ya, baik itu yang infak kah, zakat kah, wakaf kah, itu kalau dari kecilnya si bayi ini sudah kita lambangkan untuk dia berbagi dalam akikah, itu insya Allah mudah banget melakukan ya amal-amal seperti itu. Ya, jadi saya bicara karena berdasarkan saya punya pengalaman empirik dan juga sayangnya waktu itu saya nggak bikin ya. Mudah-mudahan ada waktu saya bikin risetnya. Jadi ada sekian persen nih apa gitu ya. Karena mudah-mudahan kayak gitu. Jadi penting akikah artinya kesimpulannya. Oke? Ya. Nah sekarang kita lihat dari samping, di samping kiri. Ya. Jadi otak mamalia itu di sini tengah, persis di otak bagian tengah. Ilmuwan otak mengatakan otak mamalia ini inti magnetnya otak. Karena dia di tengah. Persis di tengah. Ya. Berapa sih kurang lebih ukurannya? Ya sekepalan tangan masing-masing. Coba Kang V lihat tangannya segini. Ini segini nih otak emosinya. Nih. Makanya ingat gak kalau kita berantem kalau kecil? Awas loh kan gitu. Itu bukan saja kepengen nonjok. Bukan ini loh otak emosi gue segini. Itu bawah sadar kita bawa awas loh ya. Gitu. Dia di dalam sini. Jadi di dalam. Di dalam. Ya, nah kemudian manusia Allah lengkapi lagi dengan otak reptil yang ada di daerah tengkuk ini, ya disebut juga batang otak. Nanti lanjut ke bawah ini menjadi sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang inilah jalan serabut-serabut saraf, ya. Nah, mamalia juga begitu, ada otak mamalianya dan ada otak reptilnya. Kalau reptil cuma ada otak reptil, nggak punya otak mamalia. Nanti yang membedakan mamalia dengan kita itu ini neokortex. Lapisan neokorteks manusia lebih tebal karena lebih banyak isi program-programnya, termasuk program watak, bakat, ya, program yang lain-lainnya. Dan paling depan ini punten Kang V, kita pakai bahasa Latin karena perjanjian internasionalnya gitu ya. Nah nggak usah dihafal, tapi asal tahu aja. Di bagian depan itu disebutnya prefrontal cortex. Disinilah ilmu, pengetahuan, nasihat atau pelajaran apapun masuknya di sini. Ya. Nah, tadi kelenjar pituitary yang di sini nih.
yang tadi mengeluarkan kebahagiaan. Ya. Kita bisa keluarkan kebahagiaan ini kalau kita punya ilmunya. Kita punya ilmunya gitu. Kita walaupun bukan ilmu tentang otak ya, kita punya ilmu abis kita dengarkan tausiah daripada guru-guru kita mengatakan bahwa ya suami ini jembatan surga. Kan masuk tuh di otaknya para istri kan? Ya. Suamimu itu sudah terukir di lauh mahfuz, kan masuk di otaknya istri kan? Akhirnya dengan ilmu itu kita bisa menstimulasi kelenjar bahagia. Akhirnya kita menatap suami sambil melihat dengan penuh kebahagiaan gitu. Tatapannya kriup-kriup gitu. Bukan tatapan sinis kan gitu. Ya, makanya perlu ngaji. Ya, mengkaji, ngaji, pokoknya bolak-balik gitu. Kalau buat perempuan harus setiap hari. Agar apa? Ini masuk di sini banyak. Sehingga apa? Sehingga memudahkan kelenjar pituitary ini mengeluarkan hormon cinta, hormon bahagia. Bahkan bersamaan dengan ini juga ada hormon pengurang rasa sakit. Ya. Sebetulnya morfin alami itu ada di sini. Bandar alami narkotika itu ada di sini. Makanya ada namanya endorfin, morfin alami. Ya. Jadi kalau saya bilang dulu sama anak-anak saya waktu kecil kan anak saya 5 nih Kang, 4 laki-laki 1 perempuan. Saya bilang ya. Karena dari kecil ya, dari kecil dia selalu lihat saya ngurus pecandu narkoba, saya bilang sama mereka, "Nak, bandar narkoba itu ada di otakmu." "Oh, maksudnya Bu?" "Iya, saya kasih lihatlah gambar anatomi nih sejak anak kecil ini nih. Ini ada kelenjar yang mengeluarkan narkotika alami. Ya, jadi enggak perlu lagi ambil narkotika yang di luar tubuh. Ini Allah sudah kasih. Kalau kamu ambil narkotika yang di luar tubuh, jadi kebablasan kayak pasien-pasien ibu kayak gini." Nah, saya bilang gitu. Ya, karena dia zat kimianya dari luar. Ya, ini ada yang asli nih. Itu juga makanya ibu-ibu atau siapapun kalau sakit kepala langsung di bagian dia bagian sini dia dipijet ini ada yang dikerok sini ini. Nah, ya supaya menstimulasi hormon penghilang rasa sakit di sini. Dan dia berhenti searah nih gini nih. Jadi, nih, jadi kalau ini distimulasi ini bisa otot-otot saraf di sini bisa kena ini gitu. Ya. Atau buat para bunda yang senang nonton film India, pernah lihat kan ibu-ibu India itu pakai apa di sini? Bindi. Bindi. Itu tanda menstimulasi kebahagiaan. Itu begitu. Makanya saya suka bilang sama ibu-ibu nih, suka ngobrol ya, kalau lagi itulah makanya wanita India itu, ya, itu mudah gembira. Dia kalau marah, nyanyi. Kalau sedih, nyanyi. Kesel sama suami, nyanyi. Ya, LDR, nyanyi. Karena dia punya budaya itu selain pasang bindi, ya menyanyi. Dan dengan menyanyi juga ini mengeluarkan kelenjar pituitary. Dan nyanyi pun gak cuma nyanyi, bergerak. Nah, dengan bergerak juga mengeluarkan pituitary. Tambah lagi ada tanda di sini. Masya Allah. Emang budaya India itu banget, kuat banget. Karena tertuntun oleh apa yang ada di otak gitu. Ya. Bahkan pakaian adat perempuan di Indonesia, kalau pakai pakaian adat perempuan pada saat menikah, itu pasti ada tanda di sini. Ada tanda di sini. Baik Jawa, Sunda, Bali, bahkan kami Bugis juga ada sering ada kasih tanda di sini. Baik, itu bertanda untuk menstimulasi hormon bahagia yang ada di kelenjar pituitary ini kan nanti. Jadi, ya, oke ya. Di sini nih. Nah, gitu. Ya. Nah. Namun ilmu-ilmu yang ada di sini nih, nasihat arahan yang kita dapat dari kecil hingga sekarang, walaupun kita rajin baca buku kita baca Quran itu masuk sini nanti informasi Quran, ya kita baca hadis, baca sirah nabawi, baca sirah para nabi yang lain dan sebagainya, itu masuk sini. Namun kalau otak mamalia ini tegang dan otak reptil ini tegang, untuk sementara ilmu di sini terblokir. Jadi kalau ibu-ibu merasa, saya kok udah rajin banget taklimnya, tapi kalau gua marah kok kesel juga ya. Iya, karena ini memblokir ya otak mamalia tegang. Ini lupa sementara ilmu itu. Lupa kalau suami itu jembatan surga. Coba deh, Bu. Kalau ibu lagi jengkel sama pasangan hidup sama suami, ya, ibu lupa itu kalau dia tuh selama ini juga baik loh. Tapi kesel banget, Bu Aisyah. Kenapa saya nggak tahu keselnya? Itu karena ada otak emosi. Tapi juga saya kenapa tiba-tiba habis kesel, habis itu saya cinta lagi? Ya, itu karena ada kelenjar pituitary. Makanya saya bilang dari awal, cinta tak pernah padam dan tak pernah paham. Itu, ya quote yang bagus tuh. Tak pernah padam dan tak pernah paham. Ya, nah, ditambah lagi ada batang otak, otak reptil. Apa sih otak reptil ini fungsinya Allah ciptakan untuk manusia? Otak reptil ini sesungguhnya, ya, dari risetnya orang neuroscience, ini diciptakan untuk melindungi manusia dari serangan luar. Serangan orang jahat, binatang buas, manusia buas misalnya.
kita lagi jalan keluar rumah, tiba-tiba ada copet mau copet kita. Yang kerja nih otak reptil, yang lain off dulu semua. Apa kerjanya otak reptil pada saat kita dalam kondisi bahaya? Dia cuma dua responnya, fight or flight, serang atau kabur. Jadi kalau dalam kondisi darurat, gempa kah, dicopet kah, banjir tsunami kah, atau dikejar binatang buas kah, itu Allah buat dalam sistem otak itu, otak reptil yang bekerja dulu, dua aja, fight or flight, serang atau kabur, nah itu. Sehingga refleks ini badan kita melakukan itu. Jadi gak perlu mengakses ilmu, aduh gimana ya kalau kita diserang anjing, pertama kali langkah pertama apa ya, enggak. Sudah otomatis fight or flight. Makanya kalau kita ada anjing deketin kita, hush, hush, itu fight namanya. Kita menyerang ya, fight, ini tegang ini. Atau kalau anjingnya itu kelihatannya anjing gila gitu, liurnya kemana-mana, kita kalau perlu fight dengan apa yang ada di dekat kita, kita lempar dia kan. Atau lari, kabur secepat-cepatnya. Itu. Makanya Allah ciptakan batang otak ini. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang, batang otak kita tegang walaupun dalam rumah. Kenapa kita berhadapan dengan virus yang nggak kelihatan? Dapat berita lagi bahwa virus itu sekarang sudah klaster keluarga. Artinya kalau ada satu yang mau dari luar masuk ke dalam, di rumahnya dia tersebar. Nah, itulah pada saat pandemi kita batang otak tegang semuanya nih. Tanpa kita rasa, padahal ini harusnya tegang pada saat di luar rumah, jaga-jaga diri dan sebagainya dari ya serangan-serangan. Tapi sekarang di rumah pun ini tegang. Itulah yang mempengaruhi juga ilmu yang ada di sini terblokir. Ya, bayangin ya, sudah ada otak mamalia yang memblokir, ada otak karena tegang, karena pandemi. Jangan heran juga kenapa si suami udah di rumah, istri juga masih uring-uringan. Malah banyak juga beberapa yang bilang ya, ya Allah Bu Aisyah, suami saya di rumah jadi malah kita ketahuan jelek-jeleknya. Ya kalau saya ya sedikitnya ngerti soal ini, saya langsung senyum aja, iya itu karena batang otak kita yang tegang. Rasanya mau nyerang aja. Jadi suami bilang gini, enggak gitu ayah, suami ngomong gini, enggak gitu abi, kita mau nyerang aja, responnya gitu. Fight, atau ngambek, flight, ngambek, dikasih tahu, diem. Terus ditanya deh ya, Umi marah ya, langsung bilang enggak, itu kita flight namanya itu. Ya, nah batang otak tegang. Nah, untuk itu makanya dalam sesuai judul ini untuk kita menghadapi ujian cinta dalam rumah tangga, ya kalau dari sisi ilmu otak, ayo gimana caranya merilekskan ini dan merilekskan ini gitu. Sehingga cinta keluar dari pituitary, tambah ilmunya di sini, kan asik kan gitu. Walaupun tambah ilmu, kalau kita nggak tahu bagaimana ngerilekskan ini, ya ini terblokir. Namun saya tahu Bapak Ibu tanpa sengaja barangkali sudah melakukan bagaimana cara merilekskan mamalia dan otak reptil ini. Udah tahu. Dan sudah pakai. Hanya hari ini kita ini kan saja ya, menjadi sebuah, mudah-mudahan jadi sebuah pencerahan aja, oh kayak gitu gitu. Kalimat oh kayak gitu itu akan menambah ya daya kita untuk memanage kita punya kecerdasan emosi. Ya. Dan otomatis kecerdasan spiritual akan muncul kan gitu. Ya, sampai sini kita dapat dulu ya konsepnya ya, bahwa untuk menghadapi ujian cinta ya, kita anggap itu ujian karena ini ada ini nih diuji untuk bagaimana mengatasi si limbic system dan otak reptil ini, karena cinta itu sudah ada di sini ya, nggak pernah hilang, ada di sini, bahkan yang mau adalah ini keluar masuk pembuluh darah jalan ke jantung gitu ya. Oke, baik, next. Ya, nah, emosi di dalam otak itu dia ada dua, ada emosi negatif, ada positif. Allah takdirkan gitu. Kemudian emosi ini kalau dia digabungkan dengan ilmu hawa nafs, inilah nafsu lawama, nafsu amara dan mutmainah, itu ada di otak emosi tadi, limbic system tadi di situ. Ya. Jadi ketemu nih antara apa yang diajarkan dan kemudian diriset oleh para ahli. Oh, karena emosi gak selamanya negatif, ada yang positif. Nafs juga begitu, gak semuanya negatif, ada yang positif, yaitu mutmainnah. Itu ada di otak limbik tadi. Ya, di sini. Apa aja sih emosi negatif yang ada di sini kira-kira? Ya ada ini apati. Apati ini yang paling rendah nih frekuensinya. Apati ini ya adalah rasa putus asa. Kenapa muncul apati? Karena sedih berkepanjangan. Kenapa muncul sedih? Karena takut yang berkepanjangan. Kenapa muncul takut? Karena tergesa-gesa terus maunya apa. Kenapa tergesa-gesa? Karena kesel, marah. Kenapa marah? Karena sombong. Gitu. Jadi urutannya kayak gitu. Ya.
Dan itu ada semua di otak kita. Jadi kalau kita suatu ketika sedih, suatu ketika takut, kadang-kadang sombong, kadang-kadang marah, kadang-kadang putus asa, itu ada memang di otak kita. Namun yang diharapkan adalah bagaimana kita membuat emosi negatif ini naik levelnya atau menjadi emosi yang positif. Apa saja positif? Ada courageous, semangat, ya, menerima, bersyukur, ya, di situ ada damai, cinta, pencerahan, itu juga ada emosinya di sini. Dan kita semua ada, termasuk anak-anak, bahkan hewan golongan mamalia. Maka buat para pecinta kucing misalnya, pernah kan lihat kucing sedih, kucing takut, kucing putus asa, kucing sombong, ada tuh. Ya. Kang Fe pernah lihat kucing sombong? Biasanya kucing betina sombong banget kalau pas terang bulan. Karena kan dia diincar oleh kucing jantan, makanya kucing betina sombong banget, jalannya kepalanya diangkat, ekornya diangkat, itu kucing sombong banget. Cuma digangguin oleh kucing jantan kan? Kan biasanya tuh birahi pada muncul tuh pada terang bulan itu kan? Ya. Kan ada, pernah dengar nggak dialognya kucing kawin? Tuh, saya cuma mau bilang bahwa kucing itu kan mamalia, dia punya emosi ini. Walaupun memang emosi enlightenment itu hanya pada manusia, mamalia nggak ada. Tapi bahwa dia sombong, dia marah, dia takut, sedih itu ada. Ya, dan gembira pun ada, semangat, damai pun pada binatang mamalia termasuk kucing itu ada. Gitu. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Ya. Oke, kucing-kucing ini, jadi ngomongin kucing ya, siapa tahu ada yang pecinta kucing ya, para pecinta kucing langsung tahu, oh iya benar ya, kucing saya kadang-kadang marah sama saya kalau kita acuhkan dan sebagainya, ya kayak gitu. Baik, nah sekarang dari otak itu turun sistem saraf ke seluruh tubuh, ya. Dia keluarnya dari sini nih Kang, tulang belakang. Ini banyak serabut. Nah inilah makanya disebut sumsum tulang. Ini terdiri dari serabut-serabut. Nanti dari tulang belakang keluar serabut-serabut ini, tali temali. Nah, kerja sistem saraf kalau kita mau analogikan itu kerjanya kayak kabel listrik. Kabel listrik dia jalan listrik. Untuk apa listrik itu? Membawa pesan. Dari mana? Dari apa yang dipikirkan. Apa emosi kita tadi? Kalau lagi marah, gak cepet-cepet diganti marahnya, atau anak-anak sekarang gak cepet move on, itu turun ke bawah, marah, 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 marah. Ya. Dan apa yang dipikirkan? Kalau kita pikirkan, sudah masuk informasi bahwa di Ar-Rum 21 dikatakan bahwa antara kita nih pasangan hidup ada mawaddah warahmah, ya. Kemudian intinya adalah bagi tanda-tanda bagi kaum berpikir, makanya harus pikirin bagaimana ya caranya mensimulasi mawaddah warahmah, ya. Nah itu juga jalan nanti. Nah makanya sikap kita ini mencari tahu bagaimana. Salah satunya buat Bapak Ibu hari untuk hari ini karena lihat judulnya, tak perlu resah. Yuk hadapi cinta. Itu kan menggelitik sekali karena kita mikir bagaimana sih kita menghadapi cinta ini gitu. Nah itulah akhirnya jalan nih. Cari seminar yang menghadapi cinta, cari seminar tentang cinta, akhirnya dapatlah dan ikut hari ini. Itu. Ya. Nah, informasi ini juga jalan lewat apa? Apa yang dilihat? Dia jalan. Apa yang didengar? Dia jalan. Apa yang diucapkan? Dia jalan. Dia jalan. Dia membawa pesan. Baik ke otak maupun ke badan, ya. Nanti terjadi kerjasama antara pembuluh darah nanti, ya. Nah, jadi apa yang diucapkan itu jalan. Termasuk juga apa yang kita lafazkan, dia jalan. Astaghfirullahalazim, itu jalan loh, astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung, dia jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tadi Kang Fe ajak kita baca ya Ummul Quran itu, habis baca basmalah, baca apa itu jalan tuh. Setiap apa yang kita lafazkan ya itu jalan. Termasuk ngomong biasa gini dia jalan. Jalan. Apalagi diulang-ulang. Basmalah diulang-ulang jalan dua kali. Diulang lagi tiga kali Bismillahirrahmanirrahim. Itu jalan di badan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi di badan saya. Terus. Dan menurut penelitian Bapak K.H. Haji Insinyur Agus Mustafa bersama teman-teman di Universitas Airlangga, tubuh manusia secara bawah sadar, saya kita katakan bawah sadar ya, kalau kita sebut kata Allah dan kalimat yang ada Allah, itu gembira sel-sel tubuh kita ini. Yee, kayak gitu, wah gitu kayaknya gembira. Karena semua sel tubuh dari ujung kepala ini sampai di bawah itu jumlahnya triliunan. Lebih banyak dari penduduk di bumi ini. Dan bisa berkoneksi dan berkomunikasi. Ya? Dan tentu setiap ada pesan apa yang dari luar dibawa oleh sistem saraf ini, dia memberi pesan pada sel-sel itu. Dan kemudian dia bekerja sama dengan pembuluh darah. Bekerja sama dengan jantung ini. Nanti otak yang berpikir merasakan ya jantung ini, otak yang berpikir jantung yang merasakan. Nah jantung inilah
yang kesepakatan saat ini para ilmuwan ulama yang belajar neuroscience juga itu ini yang disebut kolbu. Ya. Antara sistem saraf dengan pembuluh darah ini sering jalannya bersamaan. Sistem saraf memberikan masukan pada pembuluh darah, memberi input dan sebagainya. Akhirnya nanti apa kelenjar pituitary nanti ini bisa keluar kalau kita ngomongnya baik-baik. Atau kita bicara selalu kata Allah, Allah. Itu kelenjar pituitary mengeluarkan dopamin, mengeluarkan hormon cinta. Makanya kita rasa banget cinta pada Allah. Ya, salawat demikian juga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Setiap kita lepaskan itu, ya pituitary keluar, dia masuk pembuluh darah, masuk dulu ke jantung, jantung pompa lagi ke seluruh tubuh. Maka bergetarlah kita semua ini. Ya, itu yang apa yang terjadi di dalam sistem tubuh. Ya, kalau ada ilmunya ya, ilmunya sering disebut neurolinguistic program. Ya, neuro ini sistem saraf, linguistik itu apa yang diucapkan baik dari mata. Mata bisa berucap kan, mendapat pesan. Telinga juga mendapat pesan, ucapan dapat pesan, ya program, program yang ada di sini dia bersatu gitu. Ya. Insyaallah. Jadi saraf yang ada di sini cepat banget Kang Fei. Bapak Ibu yang saya hormati, cepat banget. Neuron sensorik yang mana sih Bu Aisyah? Itu tadi mata menangkap, hidung, telinga, lidah, gerakan apa segala itu membawa pesan itu ke otak secepat 240 km/jam. Ya. Nanti dari otak kasih informasi ke seluruh tubuh neuron motorik. Ini segini nih 320 km/jam. Cepet banget. Makanya kadang belum sempat kita ngomong baru juga ngebatin haus itu tangan udah ambil gelas loh. Udah ambil gelas sudah. Ya. Nah, begitu juga tadi apa yang tadi kita pelajari di dalam otak ini dia akan jalan. Ya. Dan nanti pituitary memberikan stimulasi keluar hormon bahagia atau istilahnya dopamin, dia jalan ke pembuluh darah. Nah, ini kerennya insyaallah. Jadi untuk itu supaya kita ya menstimulasi hormon cinta dan terus memberi pesan pada tubuh kita tentang cinta dan kita ingat tubuh kita itu sistem sarafnya kayak kabel listrik, maka kita harus lafazkan. Ya. Kepada siapa? Kepada diri kita. Pertama gitu. Bukan kepada orang lain, bukan kepada suami kita. Sayang, aku saking sangat cinta padamu, itu juga boleh. Tapi itu nanti dibilangnya apa? Lebay. Dan laki-laki itu ngomong saya semakin cinta pada istriku itu jarang banget. Para bunda yang punya suami gak pernah bilang I love you, saya cinta kamu, itu mah biasa. Tapi kalau ada suami yang sudah bisa bilang sama istrinya, saya cinta kamu, saya I love you, itu keren banget. Itu pasti ya baca sirah nabawinya lengkap, nggak diloncat-loncat. Ya, baca tentang bagaimana Rasulullah terhadap istrinya, itu pasti dia membacanya lengkap itu, nggak diloncat-loncat. Nggak cuma langsung baca yang perdagangannya sama yang suami istri diloncatin. Ya, kenapa? Karena saya perhatikan suami-suami yang sudah bilang sama istrinya, ya wahai istriku, saya cinta padamu, atau saya suka padamu karena Allah. Itu keren banget. Itu saya yakin banget, itu khatam memang tuh. Apa yang dicontohkan Rasulullah pada keluarganya dan pada kita semua. Namun untuk kita sendiri supaya keluar itu hormon dopamin yang pituitary, maka kita selain kita tambah ilmu di otak kita untuk mengeluarkan itu, kita harus stimulasi dengan kata-kata. Ngomong sendiri, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, biiznillah saya semakin cinta pada suamiku. Udah sebut nama suaminya yang lengkap. Kalau saya, ya nama suami saya Priyanto bin Sismadi. Kalau perlu nama kakinya sekalian, bin Parto Dimulyo. Karena kalau kita sebut nama seseorang, plus nama bapaknya, plus nama kakeknya, itu udah bener itu orangnya. Tiada dua, gitu. Kalau cuma saya cinta suamiku Priyanto, berjuta Priyanto ada di Indonesia, gitu. Atau mungkin ya bapak-bapak bilang, saya cinta suami istriku Aisyah, berjuta Aisyah ada di Indonesia dan di dunia. Maka harus ada nama bapaknya disebut, ya lebih lengkap lagi nama kakeknya gitu. Saya kalau lengkap ya nama saya Aisyah Dahlan Husin. Nah udah lengkap tuh, orangnya yang ini pasti itu. Gak ada duanya gitu. Ya itulah nama kenapa Islam mengajarkan kita, supaya orangnya tetap satu itu, dia benar-benar itu. Karena nama dua saja kadang ada yang sama. Aisyah Dahlan tuh kalau searching ada yang sama. Ya. Oke, jadi sekali lagi innamal a'malu binniat, itu adalah perbuatan kita ini, a'mal kita ini didahului oleh niat, karena itu betul.
lafazkan niat itu, maka pesannya jalan di badan, jalan ke otak. Otak menstimulasi hormon bahagia. Pesan ini jalan, semua sel bahagia. Sehingga apa perilaku kita mengarah selalu untuk mencintai suami. Ya, entah pesan itu jalan di pipi kita. Jadi kalau si istri lihat suaminya langsung senyum, Abi. Walaupun suaminya mukanya rata. Laki-laki kan begitu kan? Kadang muka rata, apalagi baru datang. Siapa yang pernah dengar kajian saya yang bilang bahwa laki-laki kalau baru datang sampai rumah, 10 menit pertama apapun perasaannya, mukanya rata. Flat. Dan itu kadang-kadang kalau perempuan gak ngerti, kita udah senyum sama suami 5 menit terus gak dibalas, itu sakit hati loh. Gak ngerti soalnya. Itulah makanya saya katakan tambah ilmunya di sini. Dan kita bilang, ya Allah, ya suamiku laki-laki banget. Ya lihat tuh ya Allah, 10 menit mukanya masih rata. Nah itu kita dialog sama Allah begitu. Sehingga kita langsung senyum sendiri, ya hormon cinta keluar, masuk lagi pembuluh darah. Aduh, deg-degan lagi. Para istri saya mau tanya, pernahkah Anda jatuh cinta berulang-ulang pada orang yang sama? Pada suami ini gitu. Itu harus loh, harus. Jatuh cinta berulang, artinya kalau jatuh cinta berulang, artinya kan jatuh cintanya gak setiap saat, ya 2 tahun cinta, terus 2 tahun, enggak. Jatuh cinta itu bisa berulang. Kenapa? Karena hormon itu ada di tempatnya. Dia keluar, ya kalau kita stimulasi. Gak distimulasi, dia tetap di situ, tidak memberikan rasa. Dia hanya ada di tempat itu, tapi tidak memberikan rasa, karena dia tidak jalan di kolbu. Gitu. Ya, karena ini kaitannya nanti dengan kolbu tadi. Oke? Okay? Jadi para bunda, para ayah yang memang nih diajak oleh teman-teman dari Syamil Group untuk tak perlu resah, yuk hadapi apa tadi ujian cinta dalam rumah tangga. Ayo lapaskan niat. Ayo Kang Fe lapaskan niat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Saya semakin cinta pada, sebut masing-masing ya, istriku kah atau dan sebut namanya ya. Saya makin cinta pada Yusfira, Maiza Yusfira binti Sunaji. Masya Allah, keren kan? Bayangin tuh, jadi ucap kabulnya diulang. Ya, yeah. Ada istri saya soalnya dokter. Oke, halo saya, halo teteh. Nih, suaminya saya soalnya suruh luruskan niat lagi teh. Ya. Ya, itu sebetulnya yang harus. Nah, kalau kita waktu di awal ijab kabul kan peralihan dari haknya dari ayah ke kita. Nah, sekarang kita lurusin niat, itu harus diomongin. Kita juga istri begitu. Ya, saya waktu pertama kali menikah kan kami sama-sama dokter, sudah belajar ilmu ini. Hanya tahu bahwa ini saraf ini. Tapi yang meneliti bahwa ini listrik membawa setiap pesan itu ilmunya baru-baru juga, baru di abad-abad 20. Akhirnya setelah saya tahu setiap habis sholat subuh atau mau tidur, ya saya dialog sama diri sendiri, ya Allah, ya alhamdulillah, macam-macam ya, semua sebutan-sebutan bahwa kita ya kagum pada Allah. Saya sambil lihat muka suami saya udah tidur duluan, karena laki-laki itu lebih cepat tidur duluan. Saya liatin, ya Allah, inilah wajah ya jembatan surgaku gitu. Semakin tua jembatannya semakin goyang ya Allah. Wajahnya semakin keriput, jembatannya udah mungkin keriput. Ya suka dialog gitu malam-malam. Ya, ya bayangin udah belum 29 tahun ya. Tapi dialog-dialog sendiri itulah yang membuat kita bahagia. Muncul lagi cinta, muncul lagi. Ah, pokoknya asik lah kalau kayak gitu udah ya kita omongin aja Masya Allah. Ya. Nah, jadi ya kita perlu isi akal kita ini di sini dan kenali apa program akal atau program otak lainnya termasuk otak emosi, termasuk watak. Harus tahu watak suami istri itu pasti berbeda. Ya, dan dia bersilang. Misalnya Kang V ini kalau saya lihat wajahnya kan tipenya yang lebih pemikir, lebih mendalam, lebih detil, lebih hati-hati, ya lebih damai. Nanti si Tete yang lebih cepat, lebih spontan, ya lebih banyak bicaranya karena perempuan, ya kan perempuan 20 ribu kata, laki-laki cuma 7 ribu kata kan gitu ya. Nah itu harus kita kenali otak itu, baik otak kita sendiri maupun otak pasangan. Ya apa aja sih yang ada programnya, oh ada watak, oh ada bakat, oh otak perempuan beda, oh laki-laki beda, oh ada emosi, oh. Dan kita isi dia,
dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan prinsip-prinsip yang kita pelajari, ya, Quran harus dibaca, ya, hadis juga harus, itu supaya masuk di sini. Kemudian ya, kolbu kita ini harus kita kenali juga cara kerjanya. Kenapa? Karena banyak orang cuma bilang, kita pegang ke dada kita dan kita bilang, di dalam hatiku gitu. Sebetulnya yang dipegang itu jantung. Kalau hati secara anatomi bukan di dada, dia ada di kanan. Kan gak mungkin kita bilang di dalam hatiku, kita pegang yang kanan, gak mungkin. Ya, nah, jantung ini yang disepakati dengan istilah kolbu atau kolbu itu organnya jantung. Dia bentuknya kayak gini. Kalau anak-anak sekarang karena lihat budaya-budaya entah Korea apa, kan sering begini kan? My kolbu ini tangannya begini. Kelihatan gak sih? Kalau pakai virtual background gak kelihatan. Ya, sarangyo. Sarangnya kan gitu ya. Itu namanya kolbu. Ini jantung ini. Karena apa? Karena jantung manusia juga seukurannya sama sekepalan tangan ini. Jadi kebayang gak? Otak emosi, otak nafsu sama sekepalan. Otak jantung kita kolbu sekepalan sama. Dia ketemu nih yang di otak ini sama ini. Dan ini kerjasama dua-duanya nih. Sarangnya. Nah itu artinya jantung nih bersama ini dua. Satu arteri pulmoner nih, satu aorta yang ada nih. Seperti ini nih tangan. Ini kayak tangan kita nih. Sarangnya. Ya. Itu namanya kolbu. Kemudian ya, kita udah sering banget nih dengar hadis ini ya. Rasulullah SAW bersabda, al-a wa inna fil jasadi mudghah, betul? Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu al-a wa hiyal qalbu. Qalbu. Cuman banyak orang mengartikan itu adalah hati, langsung hati, padahal kolbu aja. Ya. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Ya. Kolbu itu kolbu, jangan diartikan segumpal daging itu hati. Karena di dalam anatomi, hati dengan kolbu itu beda tempatnya. Tapi karena kolbu selama berjuta tahun diartikan hati dan sudah terbiasa kita melafazkan, ya sudah. Gak apa-apa, tapi organnya itu jantung. Ya. Jantung. Ini jantung. Dan dia dibanding hati, liver itu bergeraknya otomatis dan keren banget. Dan jantung ditemukan banyak sekali ya fungsinya selain fungsi untuk memompa darah. Jantung bergerak gini berarti ada listriknya. Makanya jantung bisa diukur pakai EKG, listriknya jantung. Nah, kalau hati atau liver secara anatomi dia posisinya enggak di dada. Dia posisinya ada di rongga agak ke perut dan bagian kanan dan bentuknya enggak sarangyo gini, segitiga gitu. Kan enggak pernah ada sarangyo bentuknya segitiga gitu. Ini liver, hepar atau hati kalau anatomi secara ya anatomi. Nah, dan bahasa Arab juga itu kolbu itu jantung. Hati itu kibdun, makanya kalau mengartikan kolbu itu hati kurang tepat, karena organnya jantung. Ya, nah kemudian ya jantung ini memang dulunya awalnya hanya kita tahu sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh, ya kan? Ini udah puluhan jutaan tahun orang tahu, para ilmuwan tahu, dan ini aja kerja jantung udah keren banget. Nah kemudian tahun 1991 ya, penelitian Dr. J. Andrew Armour dari Montreal, Kanada, kemudian diikuti penelitian lainnya sampailah tahun 2000 nih ya, ditemukan bahwa di dalam jantung itu ada sel otak. Ada sel otaknya atau disebut neuron, jumlahnya 40.000. Selama ini ilmuwan ya baru tahu kalau yang ada sel otak kayak gini itu adanya di otak nih. Yang kayak gini nih, namanya neuron. Kalau pernah belajar biologi ini neuron. Ada 100 miliar, itu ada di otak manusia. Mereka kaget tahun 91 menemukan di jantung ada sel otak kayak gini. Dan dihitung jumlahnya 40.000, mereka kaget. Dan mereka mengambil kesimpulan bahwa jantung ada otaknya sendiri. Dia bisa mandiri. Ya. Walaupun antara jantung dengan otak ini ada hubungan poros khusus, saraf khusus. Oke, okay. Makanya dikatakan sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Kalau jantung kita ganti kolbu, sistem saraf pada kolbu, otak kolbu, memungkinkan kolbu untuk belajar,
mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Artinya, kadang otak ngasih info ke jantung, jantung ya kolbu mengasih info ke otak. Pada saat orang lagi bingung memutuskan segala sesuatu, memang pertimbangan ada di otak, cuman kolbu kasih tahu. Begini loh, begini loh. Cuman kalau kolbu ini isinya atau kita sering isi dia dengan hal yang buruk, maka seluruh jasad buruk. Karena kolbu mempunyai kemampuan merekam. Sebagaimana otak, otak juga mempunyai kemampuan merekam atau menyimpan memori. Karena ada sel otak tadi, dia menyimpan memori. Jantung juga begitu. Makanya orang-orang yang transplantasi jantung, ya kebiasaannya si jantung donor itu pindah ke jantung orang yang pakai jantung donor itu. Kenapa? Karena otak yang ada di jantung menyimpan memori itu. Nah, kalau kita melihat hal yang baik, mendengarkan hal yang baik, mengucapkan hal yang baik, melakukan hal yang baik, otomatis di jantung terekam hal yang baik-baik. Itulah makanya mengapa kita berupaya keras untuk ya membuat sebuah habit baik untuk diri kita, pasangan kita, anak-anak kita yang baik-baik, agar rekaman di jantung ini baik sehingga seluruh jasad baik. Tapi kalau misalnya dari kecil punten, maaf ya, ini juga saya pengalaman dari pasien-pasien ya. Ada pasien yang cepat dipulihkan, ada yang susah. Kenapa? Kecilnya dia, apa yang dia lihat oleh keluarganya. Kalau dari kecil sudah dengar kata-kata, maaf, bodoh kamu, ya tolol kamu, punten ya, maaf. Ya. Itu masuk loh di jantungnya anak. Ya, pemalas kamu. Karena kan didengar pakai kuping tadi. Kuping dengar lewat sistem saraf, kerekam di otak, kerekam di jantung. Kita melototin anak, mata anak ngeliatin ibunya melotot terus setiap hari, kerekam ke jantung bahwa muka ibu saya selalu melotot, ya. Atau pernah misalnya ada ibu-ibu tanya, dokter kenapa ya anak saya ini bohong, suka bohong, itu hati-hati, bisa jadi pernah lihat ibunya bohong, nggak sengaja, walaupun bohongnya ibu nggak sengaja, ya ditelepon, ibu di mana, saya di luar, padahal di rumah kan itu kelihatan, anak merekam dari mata masuk ke jantung, anak juga one day begitu. Atau anak pernah mau melakukan hal yang jujur, ibunya marah. Anak pernah satu ketika melakukan yang berbohong, ibunya gak marah. Maka anak bilang, oh kalau gitu berbohong gak marah. Itu terekam juga di jantung. Dia terekam di memori di otak, terekam di memori jantung. Maka jantung suka ngasih tahu, kalau terlalu banyak yang buruk, dia ngasih tahu sama otak, udah bohong aja. Lu kemarin bohong gak apa-apa. Nah, jantung kerjasama sama nafsu. Nah, cakep. Kalau nafsunya kita setel di mutmainnah, jantungnya juga akan ya berada di level-level yang baik tadi. Ya. Nah, jadi emosi itu mempengaruhi pikiran kita di atas. Kita kalau lagi marah, susah banget mengingat kebaikan-kebaikan orang yang kita lagi marah sama dia. Susah banget. Karena sulit mengaksesnya. Saya kalau lagi marah, lupa semua loh ilmu, kan tadi sudah bilang ini terblokir di sini. Ya, lupa semua loh, lupa kebaikan-kebaikan suami, lupa kebaikan anak, lupa kebaikan orang. Kalau lagi marah ini, jadi emosi mempengaruhi thinking. Itulah ada istilahnya juga, positive thinking ya dan negative thinking. Positive thinking itu kayak apa sih? Positive thinking itu adalah pikiran tentang sesuatu atau segala sesuatu yang diinginkan dan disukai. Negative thinking ya kebalikannya, ya pikiran tentang segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai. Ya. Setiap orang itu muncul positive thinking, negative thinking gitu. Ya. Kang Fei, coba saya cek ya. Ini mumpung ada Kang Fei sebagai contoh pun tadi ya Kang, Teteh pun tadi ya. Ini minta itu ya. Kang, tadi pagi sampai sekarang, adakah di pikiran Kang Fei tentang segala sesuatu yang Kang Fei inginkan dan sukai? Ada nggak hari ini? Pikiran apa itu? Ada. Boleh sharing apa yang dipikirkan, yang sesuatu yang diinginkan dan disukai hari ini saja? Hari ini tadi pagi berangkat kerja, ini real ya? Ya, real. Ingin cepat melunasi KPR, dokter. Oke. Okay. Itu kan positif ya. Ya betul, itu kan diinginkan dan disukai kan. Betul. Nah itu positive thinking. Yeah. Di positive thinking ini ada nggak positif, ada nggak negative thinkingnya terhadap masalah KPR? Apa yang ditakutkan? Apa yang tidak disukai dan tidak diinginkan terhadap keinginan melunasi KPR ini? Ada nggak negative thinkingnya? Ya kan kondisi lagi pandemi gini ya. Yes. Walaupun kita yakin dengan yang kita usahakan sekarang, tapi kan
dengar berita resesi lah inilah gitu kan. Takutnya sih ke keluarga, misalkan negatifnya saya nggak bisa bayar kan, amit-amit terus bilang gitu, dokter, itu pikiran negatif yang muncul. Ya, tapi kan muncul kan, muncul kan? Muncul. Ada kan? Ada. Nah itu, begitulah otak kita, dia di sisi lain positive thinking muncul, sisi lain negatif. Kenapa? Ya. Karena untuk membalancing semuanya ini, dan itu dua-duanya lazim, wajar, lumrah, fitrah istilahnya. Tinggal pada saat kita sudah mengenali ini positive thinking, oh ini negative thinking saya, maka supaya kehidupan kita jauh lebih beruntung, positive thinkingnya dikuatin kan. Ya, negative thinkingnya yang dirilis. Bagaimana positive thinking dikuatkan, diulang lagi, ya Allah, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya yakin ya Allah, engkau maha pemberi rezeki, engkau maha kaya, engkau maha mengayakan, lapangkan rezekiku ya Allah, saya segera bisa melunasi KPR ini. Itu diperkuatnya dengan cara gitu, dengan niat, dengan doa, karena kita ucapkan kan itu, diucapkan kan tadi. Dokter, izin, berarti termasuk keinginan-keinginan positif ayah bunda sekarang yang ada dalam pikirannya ya? Ya, betul. Diucapkan juga sekarang bisa ya, berjamaah nih ya. Ya, sekarang makanya coba cek masing-masing hari ini ya, pikiran positif yang hari ini, entah itu karena pemikiran masa panjang kah, atau hari ini saja, itu coba cari, kenali dia. Makanya tadi saya cek, Kang Fe, apa kenali, kenal gak? Oh ini udah kenal nih. Ya, tapi positive thinking itu dibarengi juga negative thinkingnya. Yeah. Nah sekarang bagaimana menghadapi negative thinking? Itu kita rilis. Gimana caranya? Allowing. Gimana tarik nafas, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Terus kita dialog lagi dalam kalimat. Ya Allah, angkat takutku ya Allah. Angkat khawatirku ya Allah. Itu tekniknya untuk mereduce atau merilis negative thinking. Perkuat positive thinking. Agar apa? Agar yang positive thinking ini kejadian beneran. Di sinilah peran meluruskan niat, peran berdoa di sini gitu. Nanti dia berkaitan juga dengan thinking ini dengan feeling. Karena emosi juga nanti ya, itu mempengaruhi feeling. Itulah nanti ada positive feeling dan positive ya dan negative feeling. Kalau pikiran apa positive thinking itu pikiran tentang sesuatu yang diinginkan dan disukai, positive feeling ada perasaan tentang segala sesuatu yang diinginkan dan disukai gitu, karena dia berkaitan banget ya, dia akan mengeluarkan hormon-hormon bahagia gitu. Sehingga Kang Fe sekarang ya, tadi kan saya sudah minta ya, sekarang Kang Fe coba luruskan tadi pikiran positifnya coba ya, ya. Doa lagi, atau luruskan niat lagi, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya, ya dengan izinmu, ya Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Ghani, ya Ghani, ya Mughni, ya Mughni, ya Fattah, ya Fattah, ya, lapangkan rezeki kami, ya Rob, lapangkan rezeki kami, ya Rob, untuk segera bisa melunasi KPR rumah kami, untuk segera bisa melunasi KPR rumah kami. Bayangkan Allah lapangkan rezeki, ada tulisan rumah itu lunas di waktu yang sudah ditentukan. Ya, oke. Okay. Kepalkan tangan, amin ya Allah. Amin ya Allah. Kepalkan dua tangan, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, okay. Itu namanya meluruskan niat. Kalau Kang Fe tadi, omongan tadi Kang Fe ucapkan sambil angkat tangan, itu jatuhnya doa. Jadi kalau kita tidak angkat tangan, jatuhnya niat. Dan itu juga berpengaruh pada ucapan juga gitu. Tapi kalau tadi diangkat lagi jadi doa, angkat ritual tangan harus diangkat. Kenapa? Karena dalam ilmu bioplasmik, angkat tangan ini memperpanjang sinyal. Gitu. Nah sekarang, apa perasaan Kang Fe tadi setelah melafazkan ini? Sekarang perasaan itu tentang masalah KPR, apa perasaannya? Optimis, yakin. Yes. Bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, bahwa kita yakin Allah itu maha pembuka rezeki, tadi melafazkan ya Fatah, maha pembuka ya Rozaku, Allah maha pemberi rezeki, maha kaya, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin dalam menghadapi sesuatu, dokter, gitu. Jadi lebih optimis, dok. Oke, berarti kan perasaannya positif kan? Positif. Nah, itu yang terjadi.
di kolbunya Kang V itu ada informasi yang tadi diucapkan masuk juga di otaknya jantung, sehingga jantung ini berdetaknya dengan semangat. Dan jantung ini punya kekuatan gelombang elektromagnetik nanti yang membawa pesan harapan tadi gitu. Nah sekarang yang negatifnya dulu ya, ini saya seminar sekalian terapi ya, gak apa-apa ya. Mumpung dapat certified hipnoterapis kan, terapi jarak jauh, kapan lagi ya. Kalau seminar biasa lah baca aja. Ya kalau seminar biasa baca aja di tempat lain atau. Oke sekarang Kang V. Ya, ya Kang V. Ya. Tadi kan pikiran negatifnya adalah khawatir tidak bisa melunasi karena resesi bukan? Betul. Ya ini kan yang tadi negatifnya kan. Nah ini kan resesi nih ya. Oke. Okay. Ya. Nah sekarang ya. Coba Kang V juga doa untuk mohon kepada Allah untuk mengangkat khawatir-khawatir tadi. Coba ngomong sendiri coba. Ya Allah berikanlah kemudahan. Jauhkanlah hamba-Mu ini dari segala kekhawatiran. Jauhkanlah hamba-Mu ini dari segala rintangan. Okay. Allah adalah maha penolong. Allah adalah maha pemberi segalanya. Baik. Amin. Ya. Mohon diangkat kekhawatirannya sudah? Mohon diangkat kekhawatiran hamba-Mu ini ya Allah. Takutanku ya Allah. Ya, tarik nafas ya Pak. Tarik nafas istighfar. Tarik nafas istighfar. Oke okay, ya. Istighfar. Tarik nafas. Oke. Okay. Ya. Bayangin ya waktu tarik nafas istighfar itu semua takut tadi keluar lewat mulut tuh dalam bentuk hitam, dalam bentuk ada tulisan takut, khawatir keluarin semua lewat mulut itu. Oke, okay. Perasaan negatifnya udah mulai berkurang nggak, Kang? Sudah mulai berkurang. Ya, itulah tekniknya caranya. Ya Allah, kita minta sama Allah, ya Allah angkat takutku, ya Allah angkat khawatirku, ya Allah angkat, ya angkat takut karena kita dapat informasi dari luar bahwa dunia ini resesi. Tapi kita lupa ilmu di otak kita bahwa Allah gak pernah resesi kan gitu. Kenapa? Karena emosi ini sering memblokir ilmu kita di depan. Itulah makanya kita harus rilis dia punya negatif-negatif ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya tubuh kita ini akan memberi pesan ini ke badan, sehingga badan kita ini tenang, badan kita jadi sehat, akhirnya kerjanya juga enak, vitalitas meningkat, imunitas naik. Pandemi sekarang kan yang dibutuhkan itu. Kalau kita fokus pada pikiran negatif dan perasaan negatif, lama-lama kita sakit, belum kena virus udah sakit duluan, karena kita overthinking gitu terhadap pikiran negatif. Itu jalan di badan, akhirnya karena sakit nggak bisa kerja maksimal. Karena sakit, pengeluaran jadi banyak lagi. Kan gitu jadinya sebetulnya untuk tubuh kita. Ya, kalau mau dianalogikan simple terhadap apa yang tadi kita lafazkan, Kang V ucapkan. Nah, namun, jantung itu kata para ahli mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi, jantung ini, dia selain tadi pesan yang dia ucapkan, kita ucapkan jalan di badan, dia ngeluarin dari tubuh. Ya, jadi tubuh kita ini ya itu semakin halus dia molekul dan akhir terjadi vibrasi kuantum medan gelombang. Jadi tubuh kita ini itu mengeluarkan gelombang. Gelombang ini yang membawa harapan Kang V tadi bahwa ya Kang V yakin Allah Maha Pemberi Rezeki, Maha Pembuka, Maha Mengayakan, ya memohon untuk lapang rezeki, lunasi rumah itu dengan waktu yang pas. Itu narik kan? Ya. Itu ya. Jadi tubuh kita tuh begini, dia tarik. Kenapa? Karena keluar dari jantung. Ini jantung lebih kuat lagi. Itu udah diteliti tuh. Jadi ini namanya badan bioplasmik kalau bahasa anatomi. Ini badan seluler. Ya, jadi manusia itu ada nurnya atau ada gelombangnya, ada sinyalnya. Makanya zaman dulu belum ada Zoom, orang pakai telepati kan. Sekarang aja udah pakai buatan manusia ya. Gadget buatan manusia aja kita percaya ada sinyal, masa kita gak percaya buatan Allah, ciptaan Allah gak ada sinyalnya? Gadget pertama yang ditemukan oleh Motorola, telepon genggam pertama itu terinspirasi tubuh manusia. Karena ada sinyalnya, jadi artinya kata Motorola pada saat itu ya, kita kalau bisa
bikin telepon yang nggak pakai kabel luar, kabel dalam aja, makanya disebut telepon seluler. Nah ini.